Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orderan kalian semuanya sudah jadi. Nah, ini semua paket buat NMAX ya, NMAX yang lama, NMAX old, nah, bukan yang new ya. Soalnya yang new beda, saya belum settingnya. Nah, seperti ini. Ini pakai velg RCB SP522. Itu pakai velg aslinya Montevario LED yang talang Y itu belakang. Ini velg X mode. Ini ordernya cuma adaptor belakang saja juga bisa. Ini yang copy RCB merek Rossi ya. Merek Rossi copy RCB seperti ini. Nah, ini adaptor-adaptor. Nah, ini semuanya, ini order adaptor aja juga bisa ya, adaptor maksudnya order adaptor saja bisa, sekalian pasang ke velgnya juga bisa. Contohnya seperti ini order adaptor belakang saja sekalian pasang, jadi velgnya dikirim ke sini gitu. Ini juga, ini order adaptor depan belakang, tapi ini minta dipasangin, tapi dipasangin yang belakang aja ya, soalnya yang depan langsung pasang aja, nggak ada yang dibubut atau diapa-apain. Yang belakang harus bubut dan dilubangi 3, dan seperti ini harus dikirim. Nah, kalau ini juga, ini kiriman dari sana, makanya ini velgnya bekas ya. Nah, jadi velgnya dari sana, ini orderannya cuma adaptor saja seperti itu. Nah, seperti ini kelengkapannya ya, kelengkapan sudah komplit semua, depan belakang ya juga sama semua. Kalau ini palet baru semua. Ini ordernya sekalian paletnya dari saya gitu. Kalau ini order ini kiriman dari sana lah paletnya. Ini kiriman dari sana. Ini ordernya adaptor saja. Saya juga pemasangannya cuma pemasangannya saja. Ini paletnya X mode ya. Kalau X mode cuma baru ada di Vario 125 150 gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke motor PCX 160, NMAX, NMAX New itu bisa. Nah, X mode untuk lebarnya cuma ada di belakang 185, yang depan 160 gitu. Yang kecil lagi belum ada. Kalau untuk RCB itu ada varian ya, yang SP522 itu kalau kebanyakan ini pakai ukuran kecil 140 160. Pakai ukuran 160 185 juga bisa. Kalau Rossi itu cuma ada di ukuran lebar ya, 160, 160 sama 185 kalau nggak salah. Sebentar. 185 sama 215. Nah, lebarnya segitu. Jadi buat untuk tema racing, untuk pelek ini kurang cocok ya. Menurut saya kurang kecil peleknya. Kalau ini mantap nih buat yang tema-tema racing-racing, balap-balap atau apa itu. Peleknya kecil, dikasih ban kecil juga mantap. Nah, seperti itu. Kalau ini ordernya cuma adaptor saja. Peleknya tidak dikirim ke sini. Soalnya ini terpaut apa ya? Jaraknya jauh ya. Ini orderan dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada gitu ya. Yang ini yang tipe ABS, ini yang enggak ABS gitu. Untuk orderan adaptor di saya itu sudah komplit ya. Maksudnya komplitnya itu ini bushingnya depan belakang, bushingnya depan kanan kiri. Ini bushingnya masuk ke bearing. Ini bushingnya as roda kanan kiri belakang dimasukkan nanti. Sesuai sudah ada di video di YouTube ya. Silahkan ditonton aja cara pemasangannya seperti itu. Sangat mudah ya, bisa dipasang sendiri. Itu. Tapi jika lo tidak ingin ribet ya, baliknya silakan kirim ke saya. Harganya juga sama, tidak saya tambah biaya lagi ya untuk pemasangannya. Cuma minusnya itu pengiriman jadi bengkak ya, jadi berat ya. Soalnya ketambahan baliknya ya, baliknya sudah PP dari sana ke sini, ke sini ke sana gitu ya. Maksudnya gitu. Nah, udah, jadi ini siap di packing. Ini packingnya pelan-pelan ya, soalnya takut ntar ada yang lecet juga, barangnya banyak. Ini packingnya pelan-pelan. Semoga hari ini bisa selesai semua. Racingnya nanti malam saya fotokan semuanya ya. Seperti itu. Sudah, terima kasih. Kalau ingin yang ada yang ditanyakan, silakan WhatsApp saja. Di profil sudah ada linknya, diklik saja. Nanti langsung masuk ke WhatsApp saya. Tidak usah nulis nomor-nomor lagi ya. Seperti itu. Oke, terima kasih bosku, ditunggu orderannya ini.
sampai ke lokasi. Terima kasih.